Kita beralih ke kasus lainnya. Musisi sekaligus terdakwa kasus cuitan ujaran kebencian Ahmad Dhani batal dipindahkan ke rutan Medaeng, Surabaya. Ahmad Dhani baru diberangkatkan esok dari rutan Cipinang untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Rencananya esok 7 Februari, Dhani akan langsung mengikuti sidang perdana kasus pencemaran nama baik di PN Surabaya. Nantinya Majelis Hakim PN Surabaya akan memutuskan pemindahan penahanan Dhani ke rutan Medaeng atau kembali ke tahanan di rutan Cipinang, Jakarta. Karutan kelas 1 Cipinang, Oga Darmawan menyatakan berkas pemindahan sudah lengkap dan tinggal menunggu keputusan pengadilan. Sebelumnya pemindahan Ahmad Dhani dilakukan karena akan menjalani sidang di Surabaya dalam perkara pencemaran nama baik. Iya, jadi memang ada penetapan dari pengadilan tinggi ya, mengeluarkan penetapan bahwa yang bersangkutan itu untuk menjalani proses persidangan yang ada di Surabaya dengan perkara yang baru. Nah, surat ditujukan kepada kepala rutan, ditembuskan kepada kemana-mana. Kemudian juga ada eksekusi dari jaksa yang harus dilaksanakan untuk besok persidangan di Surabaya. Ya, jadi surat-surat sudah ada.